saya sempat terganggu dengan omongan-omongan orang di luar sana yang menjadikan saya bahwa saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa melalui olahraga ini pun saya juga bisa menjadi orang. My name is Arya Susanti and authenticity is my claim. Saya mantan atlet panjat tebing timnas nasional dan saya berasal dari kabupaten kecil yaitu dari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang pastinya negara Indonesia. Pertama kali saya kenal di dunia panjat tebing itu saat saya di SMP tersebut dan ternyata saya menyukai karena itu sebuah tantangan bagi saya untuk memecahkan ataupun melawan ketakutan diri saya sendiri. Saya diajarkan oleh alam bahwa saya harus hidup mandiri. Saya udah ditinggal orang tua saya kerja itu dari kecil, jadi kita nggak punya kayak istilahnya mungkin ada yang ngejagain. Saya ikut atau saya diasuh oleh saudara ibu saya yaitu tante saya. Jadi mungkin pikirannya tetangga itu keluarga nggak bener. Itulah yang bikin saya sakit hati sampai tadi sempat nangis. Kemudian akhirnya ternyata Allah ngasih jalan untuk saya di dunia panjat tebing ini buat bisa ngangkat derajat orang tua. Saat saya baru awal-awal mulai karir di dunia panjat tebing, saya selalu dikatain, kamu mau jadi apa? Kamu nggak akan jadi orang, apalagi nggak sekolah. Biasanya kalau di daerah saya, anak cewek itu kalau manjat, itu pasti bilangnya, nggak boleh seperti itu, karena kamu anak cewek. Bahwa kamu kan seorang wanita, berpakaian berhijab, tapi kenapa pakaiannya ketat seperti itu? Itu kayak diskriminasi tersendiri ya bagi seorang wanita yang berhijab di dunia olahraga panjat tebing. Tapi kalau di era sekarang, wanita dan laki-laki di bidang olahraga bebas menentukan. Di situ saya mulai menekuni, benar-benar nekunin panjat tebing di nomor speed. Saya hanya fokus pada kompetisi tersebut. Saya pengen juara, tapi juaranya pakai jilbab. Karena itu identitas sebagai orang Muslim Indonesia. Manjat, saya selalu merasakan yang namanya saya ingin lebih baik, dan lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillahnya telah terwujud di tahun 2018. Pertama kalinya, saya naik podium di nomor 1, saya memakai jilbab. Kita sama, kita sederajat di bidang olahraganya, gitu kan. Saya berharapnya sih untuk generasi saat ini, terutama khususnya buat wanita, bisa menjadi dirinya sendiri, bisa otentik. Saya mempunyai sebuah klub panjat tebing ataupun rumah panjat tebing yang dimana saya bisa mengelola anak-anak panjat tebing yang menyukai olahraga panjat tebing dengan gratis. Agar dia juga bisa menentukan masa depan
masa depan anak-anak itu untuk kedepannya, karena untuk yang berkumandang di negara orang lain. Seperti halnya panjat tebing itu udah menjadi olahraga masyarakat lah contohnya.